kamu akan kaget melihat hasil fotonya. Ita, Adi, ngapain kalian di sini? Ayo keluar. Ita masih kangen sama Tante Ana, Ma. Ini sudah waktunya kalian tidur. Ya, Ma, 5 menit lagi. Kalian cepat keluar dari sini dan kalian jangan pernah lagi main ke kamar ini, ngerti? Kenapa emangnya? Mama nggak mau kalian tertimpa musibah seperti Om Ian. Om Ian kecelakaan gara-gara dia. Makanya kalian jangan deket-deket sama dia. Nanti bisa-bisa kalian juga kena sial. Ayo keluar! Jaga malah tidur lagi. Siapa bilang gua tidur? Siapa bilang? Itu barusan gua bangunin lo kaget kayak begitu. Aduh, lagian lo ngapain sih bangunin orang subuh-subuh? Shh, ada maling. Maling? Iya. Maling? Yang bener lo? Beneran. Di mana? Di dalam. Alam, cepetan. Bisa masuk ya? Lu yakin ada maling? Gak kelihatan masuknya di mana? Yakin lo? Lo mau dimana? Dengar gak suara-suara aneh itu? Jangan bergerak! Ya ampun, Non Ana tuh. Maaf ya Non, maaf. Kamu si Nur. Maaf Non, tadi Nur bilang ada maling di dapur. Saya kok ada di...
saya jaga lagi di luar ya. Kamu sih, bukan maling. Maaf ya Non, Ana. Abis Nur curiga dengar suara-suara aneh di dapur. Maafin Nur ya Non. Hei! Ada apa itu? Pagi-pagi buta sudah bikin ribut. Maaf, tadi ada sedikit kesalahpahaman, Om. Makanan siapa itu? Makanannya Non Ana, Tuan. Memangnya kamu tidak bisa menunggu sampai waktunya sarapan, ha? Iya, saya lagi nyiapin makan buat sahur, Om. Apa? Sahur? Kalau kamu mau bohong, kira-kira dong. Puasa kan belum mulai. Kamu pikir saya bodoh apa? Enggak, Om. Saya nggak bohong. Saya kan kemarin banyak bolongnya puasanya, jadi sekarang saya lagi mau bayar puasa, Om. Itu kan makanan kamu. Kenapa bukan kamu yang beresin? Nur, sudah. Biarkan Ana yang beresin. Hei, Nur! Kamu dengar gak kata-kata saya? Baik, Tuan. Kamu memang manusia paling sial yang pernah saya temui, Ana. Mana kamera saya? Kamu cari ini. Seharusnya kalau kamu foto aku, nggak usah malu-malu. Silakan. Aku sudah suruh pembantu untuk cetak semua hasil fotonya. Foto? Foto apa? Ya, foto-foto kamu. Ternyata kamu bukan cuma jadi artis porno dengan gaya seksi yang menantang. Tapi kamu juga bakal jadi foto model yang hot. Hmm.
Mau kemana? Kenapa buru-buru? Nggak tunggu hasil fotonya dulu? Kamu ini! Sebelum kamu pergi, aku kasih kamu waktu untuk berpikir jawabannya ya atau tidak. Dit, udah dong Dit. Nggak usah acting-acting deh di depan kita, Dit. Acting apa maksud lo? Ya kayak sekarang, coba lo lihat dia tuh. Mana sok cuek gitu. Kayak ganti kepribadian aja. Gue lagi bener-bener mikir tuh, Wak. Bukannya acting. Lo mikir apa sih? Cara ngejain si Tina sama Sally? Gue lagi mikirin nasib kakak gue. Kakak lo masih hilang juga, men? Kalau bengong kayak gini, percuma, men. Nggak bakalan dapet. Emang gue bisa apa? Hah? Dit, manfaatin teknologi dong. Maksud lo? Internet? Yoi, men. Warnet langganan gue itu ada website untuk mencari orang-orang yang hilang. Kakak lo kan hilang di Bromo tuh. Siapa tahu aja dapet di situ, ya kan? Wah, dia jago juga. Yoi, men. Polisi aja nggak bisa nemuin. Nggak mungkin. Yang penting kita usaha dulu, Dit. Daripada lo bengong kayak orang stres, nggak ada gunanya juga kan? Ya nggak, men? Lo ada foto kakak lo nggak? Ada. Nah, mudah-mudahan cepet ketemu ya. Ya nggak, men? Kalau kakak gue berhasil ditemuin dalam keadaan selamat, gue janji, gue bakal berhenti jadi playboy. Iya, berhenti jadi playboy. Lo serius nih, Dit? Iya, serius. Gue serius. Rat, makan. Ratna, makan, Rat. Sudah selesai sarapannya, Ma? Tante sudah membujuk dari tadi, tapi mamamu nggak mau makan juga, Lik. Ma, kalau mama terus-terusan seperti ini, mama bisa sakit. Biar mama sakit. Biar mama mati sekalian. Daripada mama tidak bertemu lagi dengan Adrian. Kita semua juga kehilangan Adrian, Ma. Bukan cuma mama aja. Tapi kalau mama nggak mau makan seperti ini, kita semua juga ikut prihatin. Iya, Ratna. Kalau kamu sakit-sakit terus seperti ini, bagaimana kamu bisa membalas dendam sama Ana? Subhanallah. 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 Masuk. Gimana? Udah ada kabar? Belum. Tapi saya sudah menaruh pengumuman di semua koran. Sampai sekarang belum ada jawaban. Ana, saya minta kita jangan putus asa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya nggak putus asa kok, Kak. Saya yakin dengan kebesaran Allah. Dan saya yakin, benar-benar yakin kalau Adrian pasti akan ditemukan. Iya, tapi saya minta sama kamu supaya kamu mau menerima Adrian dalam kondisi terburuk. Saya ikhlas. Itu sudah merupakan takdir dari Allah. Saya harus ikhlas. Makasih ya, Kak. Ana, ini nomor handphone saya. Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungi saya. Saya minta kamu jangan ragu-ragu ya. Karena saya berjanji sama ibu kamu. Kalau saya akan melindungi kamu dengan sebaik mungkin. Pak Arman, makasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ya Allah, saya percaya pasti ada makna di balik semua ini, ya Allah. Bukakanlah mata hati saya agar saya bisa memahami hikmah di balik ini semua. Cerita soal kakak kamu sama saya sih, Dit. Buat apa? Saya nggak mau dikasihanin. Lagian, ini kan urusan pribadi saya. Nggak perlu saya pengumuman sama orang lain. Loh, saya kan sahabat baik kamu. Kalau kamu cerita kan paling nggak saya bisa bantuin apa, menghibur kamu kayak atau apalah. Kenapa sih, Dit? Ada Tina. Kamu malu ya kalau orang tahu kita bersahabat? Bukan gitu, Fa. Nanti sandiwara saya bisa gagal total. Kalau dia ngeliat kita berduaan, yang ada dia nggak percaya lagi sama akting saya. Udah pergi cepetan. Yang benar. Jangan-jangan kamu malu ya? Bener, beneran. Cepetan, cepetan. Udah. Dadah. Loh, kok teman kamu mendadak pergi? Teman yang mana? Si Ulfa. Barusan aku lihat kalian berdua lagi asik banget deh ngobrol. Oh, tadi cuma bahas soal pelajaran doang. Biasalah. Lagian, saya nggak ada waktu buat ngobrol-ngobrol. Dit, aku mau tanya tanggapan kamu. Soal apa? Soal semalam. Gini ya, Tin ya. Saya udah ngelupain soal cewek, apalagi pacaran. Saya pengen ngerubah citra saya, Tin. Orang kira saya ini playboy. Padahal kan enggak. Saya duluan ya. Kayaknya sekarang lo udah mulai kemakan tipuannya Adit ya. Cher, Adit tuh udah berubah. Jadi lebih baik lo lupain aja ya semua rencana kita buat ngerjain dia. Apa? Iya. Buat apaan sih ngerjain orang yang udah berubah? Tina, gue tau banget gimana Adit. Dia tuh gak mungkin berubah. Dia tuh lagi main sandiwara. Jadi sekarang kita juga harus acting biar kita tahu apa sih maunya dia yang sebenarnya. Terserah deh, tapi yang pasti gue udah gak mau gitu-gituan lagi. Maksud lo? Ya maksud gue kalau lo masih mau ngerjain dia atau ngelidikin dia, terserah. Tapi gue gak ikut-ikutan. Jadi sekarang lo lebih percaya Adit ketimbang gue? Gue udah gak tega ngerjain Adit. Adit tuh udah berubah. Buka pintunya! Kalau gak saya lapor kamu sama Aman. Lapor apa, Bu? Saya akan lapor sama Arman kalau kamu kurang ajar sama saya. Biar kamu dipecat sama Arman, mau? Oh, jangan, Bu, jangan, Bu. Aduh, silakan, Bu. Eh, mulai sekarang saya bebas keluar masuk rumah ini. Rumah ini rumah anak saya. Ya, Bu. Tahu kamu? Permisi. Hei, apa-apaan kamu ini? Apa-apaan ini? Siapa yang ngizinin kamu masuk ke rumah ini? Arman, saya mau ketemu sama anak saya. Jangan cari gara-gara lagi. Cepat keluar dari rumah saya! Pemilik rumah ini bukan kamu saja. Kamu lupa, Adrian juga pemilik rumah ini. Saya mertuanya. Jadi, saya berhak datang kemari kapan saja saya mau. Minggir! Mau kemana kamu? Nih, saya mau kasih makan anak saya! Janda sinting! Nih, mau kasih makan anak kamu nih, kasih nih! Kasih! Ajar kamu ya! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Eh, Ana! Sini kamu! Sini, ikut aku! Eh! Eh! Sana! Sana! Ada apa, Bu? Ada apa? Dasar orang kampung gak tahu diri! Kurang ngajar kamu! Ibu diserang sama orang iblis tuh! Iblis yang satu itu! Kamu baik-baik aja kan, Ana? Kamu gak disiksakan sama monster-monster di rumah ini? Monster?
Lihat deh. Hei, kalau kamu nggak keluar dari sini, saya akan panggil polisi untuk menyeret kamu. Astagfirullahaladzim, polisi. Eli, sekarang kamu kan udah ketemu sama anak kamu. Mau apa lagi kamu? Pergi dari sini sekarang juga, atau kita panggil polisi. Pergi sana, pergi. Tante, om saya mohon jangan panggil polisi. Biar aja, Ana. Biar mereka panggil polisi. Ibu nggak takut. Ibu nggak salah. Mereka semua yang salah. Mereka yang memulai duluan, ya. Mereka menyerang duluan. Coba lihat kamu tuh. Ibu bawa makanan buat kamu ditendang sama mereka. Dibuang ke lantai, diinjak-injak coba. Sama monster iblis ini. Sama ada ipar ibu yang kurang ajar ini coba tuh. Hah? Siapa yang kesel? Apa? Saya sadis. Kurang ajar kamu ya. Hei, Ana. Lihat nih. Tangan saya dicakar dan diserang sama ibu kamu. Dasar binatang kamu. Ayo cepat pergi. Cepat, ayo. Jangan sintik. Sebaiknya untuk sementara waktu ini saya pulang ke rumah saja, Bu, ya. Kamu mau tinggalkan rumah ini? Hah? Kehadiran saya sudah tidak diterima di sini, Bu. Tanpa Adrian saya bukan siapa-siapa. Jangan, Ana. Jangan kamu tinggalkan rumah ini. Ini rumah suami kamu. Kamu punya hak atas semuanya ini, Ana. Kalau kamu meninggalkan rumah ini, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, An. Dapat apa, Bu? Maksud ibu, sebagai istri Adrian yang sah, apapun yang dimiliki oleh Adrian, kamu punya hak di sana. Sekalipun Adrian sudah meninggal, kamu tetap punya hak, Ana. Astagfirullahaladzim, Bu. Jangan bilang kalau Adrian sudah meninggal, Bu. Itu belum tentu, Bu. Ana, kamu harus sedikit realistis, Ana. Jangan kamu pikirkan tentang keselamatan Adrian, An. Adrian tuh sudah meninggal. Adrian tuh tidak akan kembali lagi, tahu kamu? Mau ngapain kamu? Mau ngeberesin lantai, Non. Itu kan makanannya si Ana. Biar dia yang ngebersihin sendiri. Kamu itu bukan pembantunya. Pergi sana! Baik, Non. Heh, Ana. Kamu udah makan siang belum? Makan tuh sana makanan kamu. Astagfirullahaladzim. Saya puasa hari ini. Kamu tuh emang pintar ngejawab ya, pintar bersilap lidah. Pantesan Adrian tergoda sama rayuan kamu. Tapi kamu jangan harap kami semua di sini bisa terperdaya sama kamu. Pembo sial. Mula-mulanya Adrian kena sial dan sekarang giliran Mama kena sial gara-gara kamu. Mama kenapa? Mama pingsan. Iya, saya akan segera pulang. Sania, tolong siapkan mobil saya. Bapak mau keluar. Iya, saya mau pulang. Tapi kan jam lagi ada meeting. Tolong batalkan meetingnya. Ganti lain schedule ya. Baik, Pak. Arman harus percaya kalau si Ana itu benar-benar pembawa sial. Sekarang Mama harus pura-pura kena sial gara-gara si Ana, Ma. Arman pasti percaya dan sangat prihatin melihat kondisi Mama kamu. Shh, itu Arman datang. Assalamualaikum. Ma. Mama. Ma, kenapa, Ma? Man. Dokter bilang Mama kamu kena stroke ringan. Dokternya mana sekarang? Baru saja pergi. Mama shock melihat saya diserang Bu Eli. Astagfirullah. Kenapa? Dia datang ke sini, nerobos ke rumah, bikin ribut. Dia maksa mau tinggal di sini. Ya, saya larang dong. Terus dia malah nyerang saya. Nih. Om dan Tante Vina saksinya. Entah bencana apa lagi yang akan muncul gara-gara Ana, Man. Ma, Ana itu nggak ada sangkut pautnya dengan perkelahian Lika sama Bu Eli. Jelas ada, Arman. Bu Eli itu kan ibunya Ana. Jadi ada sangkut pautnya sama Ana. Mungkin aja mereka berdua sekongkol untuk membuat Mama jadi shock seperti ini. Tapi yang penting sekarang, Mama nggak apa-apa kan? Iya. Sekarang Mama tertolong. Tapi kalau terjadi sekali lagi, mungkin nyawa Mama melayang kayak Adrian. Shh, Mama.
Mama nggak boleh ngomong bicara gitu ya. Kelihatannya satu persatu orang yang berhubungan dengan Ana pasti akan tertimpa sial. Saya benar-benar sama sekali nggak tahu apa-apa tentang kejadian tadi. Atas nama ibu saya benar-benar minta maaf ya, Kak. Ana, kamu nggak salah. Ya, kalau bisa kamu bicara dulu sama ibu kamu kalau dia mau datang. Setelah itu beritahu saya, supaya tidak terjadi salah paham seperti ini lagi, ya? Iya, Kak. Kamu nggak apa-apa, kan? Sudah makan belum? Kebetulan saya puasa hari ini, bayar utang. Oh, maaf. Tuh, suara azan maghrib. Sekarang kamu boleh makan dong. Kalau kamu mau makan bareng-bareng sama kita di meja makan, tapi kalau kamu mau makan di kamar, saya anterin makan kamu ke sini ya. Enggak apa-apa. Saya batalin dulu abis itu sholat. Nanti saya nyusul, Kak, ya. Oke, saya tunggu di sana ya. Baca kontrak ini. Kontrak? Kita akan mengadakan ikatan kawin kontrak. Kawin kontrak? Udah deh, kamu itu nggak usah banyak protes. Sekarang yang penting kamu baca semuanya itu ada tertera dalam pasal-pasal di perjanjian ini. Pengantin pria akan mendapatkan imbalan bulanan selama bisa menjaga citra sebagai suami yang baik. Maksud imbalan ini apa? Iya, hitung-hitung gaji kamu. Honor kamu untuk memainkan peran sebagai suami aku. Enak kan? Jadi kamu bayar saya itu untuk... Udah deh, kamu itu gak usah sok protes. Terusin aja bacanya. Kamu itu gak ada pilihan lain lagi, Sur. Tanda tangani surat perjanjian itu sekarang juga. Tanda tangani surat perjanjian itu, atau kamu mau jadi bintang film porno yang terkenal? Bagus. Sekarang aku tinggal mengatur tanggal pernikahan kita. Karena semakin cepat kita menikah, semakin baik. Kamu tidak takut? Takut sama siapa? Ya sama Allah. Perkawinan itu adalah sesuatu yang suci, Sin. Mengikat janji dan sumpah di hadapan Allah dan atas nama Allah. Itu sama saja perbuatan kamu itu telah mempermainkan Allah, Sinta. Wow, ternyata calon suamiku ini juga seorang calon ustadz yang suka berkhotbah ya. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Kamu belum makan kan? Nih, saya spesial antarin makanan untuk kamu. Terima kasih, tapi saya udah janji sama Kak Arman mau makan di ruang makan. Apa kamu bilang? Kamu mau makan sama-sama kita? Kamu pikir siapa kamu? Makanan yang cocok untuk kamu adalah makanan seperti ini. Makanan sisa. Sisa? Iya, sisa makan malam kita. Makanan ini saya siapkan untuk kamu dan semua pembantu-pembantu yang ada di sini. Tapi yang jelas masakan ini lebih enak daripada makanan yang sering kamu makan di tempat kamu yang kumuh itu dulu.
Bu! Shhh! Ganggu konsentrasi saya aja. Anu, Bu. Heh! Dibilangin gak ngerti-ngerti, suruh diam sih. Semuanya. Umi, lihat nih. Ini lambang kematian. Lambang maut. Setiap saya membuka kartu Adrian, selalu keluar kartu mati, kartu maut. Dan saya akan semakin yakin. Yakin apaan, Bu? Saya yakin Adrian itu sudah meninggal. Dan Ana akan menjadi janda. Dan saya akan menguasai semua harta kekayaan Ana. Hei, kenapa kamu nangis? Hei, harusnya kamu senang dong. Kalau saya jadi orang kaya, gaji kamu akan saya naikin, tahu? Umi gak mau ketawa ya, Ibu. Umi kasihan sama dengan Ana. Baru kawin dengan Ana udah jadi janda. Dasar goblok kamu. Biar jadi janda, yang penting kan duitnya banyak. Suami sih gampang. Nanti cari lagi yang kaya raya kayak Adrian. Adrian dengan Ana. Baca, Kak. Apa sih? Ini email dari seorang di Jawa Timur. Dari mana mereka ini semuanya? Saya pasang pengumuman di iklan. Iklan di internet. Lalu ada yang menanggepin. Katanya mereka nemuin jenazah kalian di muara sungai. Dan mereka lapor ke polisi, Kak. Artinya kalian udah meninggal, Kak. Kalian udah meninggal. Saya minta sih, kamu jangan panik. Kamu tenang aja. Tenang. Tenang ya. Saya akan selidiki kebenarannya. Dan saya akan telepon ke kepolisian setempat. Adit. Kenapa, Dit? Kak Ian. Adrian! Mama!
kasih atas semua informasinya, Pak. Yang buat saya lega. Iya, Pak. Saya akan segera ke sana, Pak, untuk menjenguk adik saya. Sekali lagi, Pak, terima kasih, Pak. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Selamat malam, Pak. Tanggung jawab. Hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Ma, alhamdulillah, Adrian masih hidup, Ma. Apa? Adrian masih hidup? Iya. Tadi saya barusan mendapat informasi langsung dari Kapolda Jatim bahwa Adrian masih bisa diselamatkan. Terima kasih. Tapi saya minta, walaupun Adrian sudah meninggal, tidak sepantasnya kalian ini menyalahkan anak. Anak mana? Lagi di kamar. Ada kabar baik mengenai Adrian, Ana. Buka pintunya dong, Ana. Ana? 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 Ana, buka pintunya, Ana. Ana? Ana, buka pintunya, Ana! 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 Ana!